bilangan bulan di dalam satu tahun di sisi Allah itu ada 12. Fi kitabillah, ini sudah tertulis di dalam kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah memastikan satu tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram bulan ini, kemudian selanjutnya bulan Rajab. Ini 4 bulan bulan haram. Dulu di zaman kafir Quraisy, zaman jahiliyah, bila masuk bulan haram, biarpun orang itu adalah musuh berbuyutan, maka tidak ada satu pun yang berani untuk membunuhnya. Itu di bulan haram di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah modern, kada tahu bulan bubuhannya, hantam berataan. Ini zaman jahiliyah modern. Dulu zaman jahiliyah, buruk bujur, anak dikubur hidup-hidup, lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Tapi begitu masuk bulan haram, enggak ada. Enggak ada yang berani, bahkan musuh yang berbuyutan pun itu berani berjalan berdampingan di bulan haram. Tapi di luar bulan haram buka hubungannya. Ini zaman jahiliyah dulu. Tapi zaman jahiliyah sekarang kada tahu bubuhannya, hendak berkelahi kelahi aja bubuhannya itu. Haram kah halal kah sikat seberataan. Ini bulan haram. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah di bulan haram? Di bulan haram ini minha arba'atun hurum, dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan berbuat zalim kepada dirimu sendiri di bulan haram itu. Bila dilarang kita untuk berbuat zalim, berarti perintah kebalikannya, untuk berbuat baik, banyak beramal soleh. Apa amalan yang diperintahkan di bulan haram? Satu, anibu ila rabbikum, baguskan niat, cek niat, bujur kada tujuan kita hidup ini adalah untuk Allah. Betul tidak tujuan kita memiliki istri, memiliki suami, memiliki anak, harta, pangkat, jabatan, itu semuaan adalah untuk Allah. Jangan-jangan sampai ketemu dengan Allah, Allah katakan kita termasuk pendusta. Ada tiga orang dihadapkan kepada Allah. Satu ahli ilmu, yang kedua ahli jihad, dan ketiga ahli sedekah. Tapi semuaan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Apa sebabnya? Ketika ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Apa dia jawab? Aku melakukan itu wahai Allah untukmu. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, pian baca sorangan. Saya baca kesimpulannya aja. Ketika ditanya, apa seorang yang ahli ilmu, dia berdakwah pagi siang malam menyampaikan nasihat. Ni ustaz ni. Pian kada dapat ni. Pian santai aja, dengar aja, duduk manis, guring-guring sedikit. Amun keluar wadai makan pian. Amun kada ada wadainya bulikan pian. Nah ini. Untuk apa kau melakukan itu semuanya? Untuk wahai Allah, kata Allah, dusta. Engkau melakukan itu supaya engkau disebut sebagai orang yang alim, orang yang ahli di dalam berdakwah, supaya semua mata itu kagum denganmu, lalu di hati mereka, luar biasa Pak Ustaz itu. Apa kata Allah? Wahai malaikat, ku campakkan hambaku ini ke dalam neraka jahanam. Jika ada gampang-gampangan itu hidup ini, maka bujur itu, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah kada mau sedikit pun menerima satu amalan ditujukan kepada Allah, tapi di lain waktu, di lain sisi, dia pingin mendapatkan sesuatu di sisi manusia. Kada mau Allah itu, kada mau Allah itu diduakan. Pian maulah diduakan. Maulah pian diduakan. Kada mau. Tapi terserah bubuhannya juga. wujur ini. Kada mau kita diduakan. Begitu juga Allah. Allah kada mau. Bahkan Allah lebih bersih daripada itu lagi. Allah kada mau sedikit pun ada bau manusia, sedikit pun ada tujuan dunia, tujuan yang lain, Allah kada mau menerimanya. Yang kedua, siapa ahli jihad meninggal dalam keadaan berjihad di jalan Allah,
jihad di jalan Allah, pagi siang malam bertahun-tahun berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Lalu kata Allah, untuk apa engkau melakukan itu semuanya? Untukmu wahai Allah. Kata Allah, dusta, engkau melakukan supaya engkau disebut sebagai pejuang, sebagai pemberani, sebagai pahlawan, dan engkau sudah mendapatkan nama yang harum di tengah-tengah masyarakat karena engkau ingin agar namamu itu menjadi harum di tengah-tengah masyarakat. Wahai malaikatku, campakkan hambaku ini ke dalam neraka jahanam. Kita alim belum, bertausiah sana sini belum, anak gin bini gin lewat, kita kadang menasihati, kita diami aja, terserah aja buah nikam situ, atur aja di situ. Kemudian yang ketiga, siapa? Ahli sedekah, pagi siang malam bersedekah, dermawan, antri orang-orang itu di depan rumahnya saking dermawannya. Jangankan anak-anak yatim diurusinya dengan baik, orang-orang miskin diurusi, bahkan jangankan anak yatim dan orang miskin, janda-janda gin diurusinya itu saking dermawannya. Bukan janda yang menggemaskan, yang menggenaskan, urusi semuanya itu. Luar biasa sedekahnya, asal ada orang membangun aja, ada asal orang meminta aja, berinya. Kada tanggung-tanggung memberinya. Lalu ditanya oleh Allah, untuk apa engkau melakukan semuanya? Untukmu wahai Allah. Kata Allah, dusta, engkau melakukan itu supaya engkau disebut sebagai seorang dermawan, dan engkau sudah mendapatkan itu semua di atas dunia. Semua orang di kampungmu menganggap kau adalah orang dermawan, dan ketika kau berjalan disebut sebagai seorang dermawan, engkau senang dan bahagia. Wahai malaikatku, campakkan hambaku ke dalam neraka. Ya, bujur-bujur kita. Yang pertama, anibu ila rabbikum, kembalikan semua urusan ini adalah kepada Allah. Yang kedua, wastaghfiru min dunubikum, banyak-banyak beristighfar atas dosa dan kesalahan kita. Dosa kesalahan kita ini banyak. Jangan pernah merasa diri kita ini bersih, diri kita ini dalam keadaan suci. La tuzakku anfusakum, jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri. Apa kata Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali, bila ada seseorang merasa dirinya suci, maka sesungguhnya orang itu kotor. Sebab ketika dia merasa suci, itu tidak hak baginya untuk merasa dirinya suci. Sebab yang suci itu Allah subhanahu wa ta'ala. Amun kita ini bahasa Inggris rigat sebenarnya. Wujur rigat kita ini. Dalam hati kita kadang-kadang suami begitu datang ulang tahun kita, kada tahu-tahu muhanya. Di dalam kamar sambil menyiapkan nasi, suami apaan? Aku ulang tahun kada tahu-tahu, saban hari minta makan, kurang cunjua ini. Dalam hati tapi kada digawinya. Minta duit belanjaan, kada dikasih dengan suami. Katanya kada ada duit. Tiba-tiba ke warung sebelah, ada Surya 16 keluar duitnya. Anjir, bini ini, parah ku masakkan puntung rokok ini. Nah itu juga suami. Pulang ke rumah, ternyata apa? Kada ada nasinya, kada ada lauknya, kada ada apa-apanya. Pulang suami, begitu pulang, capek, letih, lelah, kada ada apa-apanya. Ujar suami, kutaguh juga bini ini. Sariknya dengan bininya. Kada tahu kalau bininya mulai pagi, pening kepalanya, sakit kepalanya. Nah itu di dalam hidup kita, dosa kita sudah menyangka seseorang itu dengan sangkaan yang tidak benar. Apa kata Umar bin Khattab, aku menghukumi kalian sesuai dengan apa yang kulihat. Adapun urusan hati kalian, itu urusan Allah, bukan urusanku. Nah, kita ini kadang-kadang menghukumi orang itu bukan hanya yang zahir aja, yang batin pun kita hukum. Aku tahu ikam kada senang lawan aku, kejar bininya, bila-bila aku kada senang lawan ikam. Pokoknya, oh kalau sudah pokoknya selesai pian. Karena kawa dilawan itu kalau sudah pokoknya itu, amun ranting aja masih kawa kita melawannya. Nah itu di dalam hidup. Jadi banyak-banyak beristighfar.
Wastaghfiru min dunubikum, banyak-banyak kita beristighfar. Apalagi istighfar yang paling bagus kapan? Menjelang sahur, menjelang azan subuh. Wabil ashari, dan pada waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun, mereka banyak beristighfar kepada Allah. Jadi pada waktu sahur kita banyak beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Berangkat pian dari rumah sampai ke masjid ni, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Duduk di masjid, astaghfirullahaladzim. Banyak-banyak beristighfar. Kenapa? Dosa kita banyak. Dosa kita ini terlalu banyak. Dosa dengan orang tua, dosa dengan tetangga, dosa dengan suami, dosa dengan istri, dosa dengan anak. Dosa dengan anak aja bingung kita mempertanggungjawabkan. Kita jadi orang tua ini kadang-kadang tidak pernah mengajari anak dengan ajaran yang benar. Bila anak ingin belajar Al-Qur'an, kita kirim ke guru TPA. Jujur gak ada? Orang tua dulu enggak, kalau dia ingin anaknya ahli baca Qur'an, diajarkan anaknya Al-Qur'an. Kalau kita gak ada, bila anak kita ingin jadikan anak kita ahli Qur'an, kirim ke guru TPA. Bila ingin jadi ahli ilmu agama, kirim ke pondok pesantren. Maka begitu dikirim ke pondok pesantren, kada boleh salah-salah pulang gurunya itu. Harus bujur kayak malaikat. Biasanya masukkan anaknya ke pondok pesantren, keluar harus jadi orang soleh, alim. Padahal anaknya juga kadang-kadang macam-macam. Habis dikirim, kada pernah didoakan sama sekali. Orang kirim pondok pesantren anaknya, doakan di rumah. Bukan ustaz itu yang membuat anak pian itu menjadi orang baik. Bukan ustaz itu yang menjadikan anak pian itu seorang yang alim, orang yang soleh. Kada Allah. Bila Allah yang menjadikan, maka pengharapan kita kepada anak bukan kepada guru, tapi kepada Allah. Ini kada ngirim anak, tapi kada pernah didoakan. Sudah mendoakan kada pernah, bersedekah pulang kada pernah. Kalau bisa enggak Pak Ustaz gratis saja biayanya, ujar Ustaz. Bisa aja anak pian. Kalau aku kasih nasi, aku kasih piring aja. Nah itu di dalam hidup. Jadi betul-betul kita banyak-banyak beristighfar. Yang ketiga, wajtanibu al-ma'asi fi syahril haram, jauhi perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat di bulan haram ini. Jangan berbuat dosa dan maksiat di bulan haram, dosanya besar. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fih, mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang berperang di bulan haram. Qul, katakan, qitalun fihi kabirun, berperang di bulan haram itu dosanya besar. Berperang itu bukan hanya menggunakan senjata, enggak, pakai mulut juga bertengkar itu juga termasuk berperang. Jadi bertengkar di bulan haram ini, berkelahi ribut di bulan haram itu dosanya besar. Makanya kalau masuk bulan-bulan haram ini, pian kada usah bertengkar. Pian memang habis pulang dari majelis ini, pulang dari masjid ini, kepercetakan pian. Minta dicetakkan tulisan 2x2 meter, tempel di dinding rumah pian. Apa bunyi tulisannya? Wahai suamiku tercinta, wahai istriku tercinta, ingat ini bulan haram. Bila engkau hendak bertengkar denganku, jangan sekarang, bulan depan aja. Bujur ini pian tulis itu, biar kita tahu ini bulan haram. Ini kada tahu bulan haram, amun bertengkar aja di situ. Dosanya besar. Ini jangan bertengkar, ditahan-tahan. Makanya banyak bulan haram ini, ya banyak untuk berbuat baik. Kemudian selanjutnya, apalagi berbanyak untuk berselawat kepada baginda Rasul. Malu kita selaku hamba tidak berselawat, sementara Allah dan malaikat aja berselawat. Bila ada manusia, hamba, umat Nabi Muhammad tidak berselawat, padahal Allah dan malaikat aja berselawat, itu kayaknya tehebat inyalah daripada Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, hai orang-orang yang beriman, bila kalian adalah orang beriman dan berkata kalian adalah orang yang beriman, kalian pasti banyak berselawat. Kalau ada orang tidak berselawat, berarti bukan orang beriman.
Sebab orang beriman, dia banyak berselawat. Kenapa? Dia malu kalau Tuhannya saja berselawat kepada baginda Rasul, lalu dia tidak berselawat kepada baginda Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ujar Abah guru sekumpul, bila kita ingin bertemu dengan baginda Rasul, apakah waktu kita tidur atau nanti di akhir hayat kita, maka perbanyak membaca selawat 1000 kali satu hari satu malam. Allahumma salli ala Muhammad, ujar Sidin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, saban hari 1000 kali. Biar praktekkan aja. Tapi kalau tidak ingin bertemu dengan baginda Rasul di dalam mimpi, pingin ketemu dengan kuntilanak aja, kalau sabian baca selawat, kalau sabian baca selawat, insya Allah ketemu itu. Begitu tidur tuh berteriaknya, ah ah ah, tanya kenapa ikan berteriak? Itu kayak hantu. Kalau kada ditindih dicekek, kalau kada dicekek ditindih. Kenapa? Kada bacaan, kada berselawat pulang. Baca selawat, Allahumma salli ala Muhammad 1000 kali, ujar Abah guru sekumpul. Memang ujar Sidin tu Allahumma salli ala Muhammad, kada ditambah Sidin Allahumma salli ala Sidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad 1000 kali. Pian baca itu. Kalau kada percaya, pian percaya aja gini. Nah itu, banyak baca selawat. Kemudian bikasrati siyam, banyak puasa. In aradtumur rahata waqtal mauti minal atas wal khulud ma'al iman wan najata minasyaitan fahtalimu hadisur kullah bikasrati siyam. Bila kalian ingin merasakan istirahat atau rahatul waqtu mauti, waktu dalam keadaan meninggal dalam keadaan nyaman, tidak terlalu berat, wal khurud ma'al iman, keluar dalam keadaan beriman, wan najata minasyaitan, selamat daripada syaitan, fahtarimu hadisyur kullah bikasrati siyam, perbanyak berpuasa di bulan ini. Banyak puasa, terserah pian puasa apa. Kalau di kalau bulan Muharram ini pian mau puasa Asyura silakan. Baginda Rasul tidak pernah meninggalkan puasa Asyura sebelum Ramadan diwajibkan. Enggak pernah. Bahkan ketika ada orang masuk Asyura, ada orang sudah makan paginya, beliau anjurkan untuk melanjutkan sampai berbuka untuk tidak makan sebelum diwajibkan Ramadan. Tapi setelah diwajibkan Ramadan, maka beliau berkata, kalau mau silakan, kalau tidak ya terserah aja. Kalau baginda Rasul berpuasa, bahkan ketika beliau berpuasa dilaporkan ya Rasulullah, orang Yahudi dan Nasrani menjadikan Asyura ini sebagai hari raya. Apa kata baginda Rasul? Kalau begitu tahun depan kita berpuasa mulai tanggal 9 Tasu'a. Tasu'a dan Asyura 9 dan 10. Kalau pian tidak sanggup 9 dan 10, tanggal 10 saja. Kan 10 itu biasanya ada bubur Asyura. Jangan sampai pian buburnya jadi, puasanya kada jadi-jadi. Kebanyakan orang kayak itu. Asyuranya jadi, puasanya kada jadi. Begitu buah bubur Asyura semangat 45. Tapi bubukanya kada jadi. Jangan. Jadi Asyura itu kita isi dengan puasa. Dan kita isi dengan apa? Menyantuni anak-anak yatim. Walaupun menyantuni anak yatim itu yang paling bagus, jangan setahun sekali. Lawasnya dia menunggu untuk dapat jatah setahun sekali. Yang bagus menyantuni anak yatim itu kapan? Setiap hari. Apa kata baginda Rasul? Ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Aku dan yang menanggung anak yatim itu seperti dua jari di dalam sorga. Kalau pian ingin masuk ke dalam sorga berdampingan dengan baginda Rasul, maka pian harus peduli dengan anak-anak yatim. Anak-anak yatim pak, anaknya bukan mamaknya. Perhatikan anak yatim itu. Kata baginda Rasul pernah memberikan nasihat, kalau hati kita ini ingin lembut, ingin lunak,
dan hajat kita dikabulkan, irhamil yatim, sayangi anak yatim, wamsah ra'sahu, usap kepalanya, wat'imhu min tu'amika, beri dia makan dengan apa yang kau makan. Kalau kita makan nasi padang, beri dia nasi padang. Kita makan nasi padang yang dikasih apa? KFC sebiji aja ayam lawan sambal, habis makan ayam lawan sambal, mensret anak yatim itu. Nasi bagus dengan apa yang kita makan. Nah ini, maka apa yang dilakukan? Yalin qalbuka, hatimu akan lunak, akan lembut. Tudrok hajatuka, hajatmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pedulilah dengan anak-anak yatim itu. Urusi anak-anak yatim. Saya sering sampaikan di mana-mana, kita ini punya tanggung jawab untuk anak yatim dan orang miskin di tengah kampung kita. Kalau pian tidak peduli dengan anak yatim dan orang miskin di kampung pian ataupun di tempat yang lain, maka hari kiamat tunggu aja. Apa ujar Allah? Ara'aita alladhi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan makan untuk orang-orang miskin. Itu termasuk pendusta agama. Walaupun saban waktu dia datang di masjid, jidatnya hitam, bukan hanya jidat aja yang hitam, hidungnya 4 hitam juga. Kebanyakan sujud. Tapi anak yatim tidak dipedulikan, orang miskin tidak diberikan makan. Kata Allah, ikam pendusta agama. Walaupun sebelum azan ikam datang, walaupun setiap hari ikam baca Quran, berwirid kada pernah putus, saban malam ikam tahajud, duha saban pagi. Tapi anak yatim yang kutitipkan di dalam kehidupan di hadapanmu, dan orang-orang miskin yang kutitipkan padamu untuk kau urus, lalu engkau tidak mengurusnya. Hari ini hari kiamat kau minta aku mengurusmu, aku tidak akan pernah mengurusmu sebagaimana engkau tidak pernah mengurus mereka. Kita urusi anak-anak yatim. Ini kadang orang anak yatim itu kadang-kadang mucil ikam, dimarahi anak yatim. Anak yatim itu memang mucil rata-rata pak. Kenapa mucil? Karena bapaknya kadang ada, sementara bapak-bapak yang lain tidak mau menjadi bapaknya. Kenapa tidak mau menjadi bapaknya? Sebab mamaknya 60 tahun. Tapi kalau mamaknya 30 tahun, hendak juga itu buahnya itu menjadi bapaknya. Makanya kadang-kadang yang diurus bukan anaknya, mamaknya. Kenapa yang diurus mamaknya 30 tahun ke bawah? Nah ini yang disebut dengan janda yang menggemaskan. Itu kalau 30 tahun ke bawah. Amun 30 tahun ke atas, amun 40-50 tahun ke atas, itu menggenaskan. Itu diurus. Anak-anak yatim itu diurus. Kalau perlu saban hari pian, itu sedekah saban hari 1000 khusus untuk anak-anak yatim. Pian sekolahkan bubuhannya, datangi mamaknya, ibu mohon maaf, kami ada program di masjid, assalam, untuk menyekolahkan anak-anak yatim dan anak-anak miskin, tapi kami hanya memasukkan mereka ke pondok-pondok pesantren. Kalau ibu setuju kami kirim, biaya kami yang nanggung. Disesuaikan, bila masuk banyak 2 orang, 3 orang, bila masuk sedikit 1 orang, bila kadada masuk setengah orang aja. Sandalnya jadi kirim ke pesantren. Ini kirim, anak-anak itu diurus. Pak Ustadz Pang, saya ceramah aja. Habis ceramah saya pulik. Nah, kita ngurus juga anak-anak yatim itu di pondok pesantren. Anak-anak miskin di pondok pesantren kita urus juga. Kita beri makan juga mereka. Nah, itu di dalam hidup. Jangan kita tidak mengurus. Kita ini kadang-kadang baik untuk kita, tapi tidak pernah bisa berbuat baik untuk orang lain. Tidak akan sempurna iman seseorang kalau dia belum bisa berbuat baik kepada orang lain. Kalau dia belum bisa mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya, dia tidak termasuk orang yang beriman. Belum sempurna imannya. Bahkan di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jari ma yuhibbu li nafsi hatta yuhibbu
sampai dia mencintai orang lain itu sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi hendaklah kita mencintai orang lain. Jadi jangan sampai kita ini ngurus urusan kita aja, baik kita, bagus kita, tapi kada pernah bisa membaikkan orang lain. Jadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna iman seseorang, bahkan ada juga yang menafsirkan tidak beriman seseorang sehingga dia bisa mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bahkan malaikat Jibril itu datang terus menerus kepada baginda Rasul. Apa wasiatnya? Berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai kata baginda Rasul, aku kira tetangga itu punya hak waris dariku. Saking seringnya Jibril bernasihat kepada baginda Rasul tentang tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sakiti tetangganya. Kita dengan tetangga berkelahi terus. Rambutan kita masuk ke tempat tetangga, diambil sarik kita. Ikam ni, ikam kah yang menanam? Mengambil kada berpadah-padah, biarpun sedikit berpadahlah ikam, kada menghargai aku sama sekali. Padahal tetangga saban hari nyapu daunnya. Padahi, ibu, bila ada rambutan masak di samping bian, ambil aja kada apa-apa. Ini dipasang CCTV pulang dia. Pelitnya itu sampai ke tulang belulang pelitnya. Pantas saja kucing 20 di rumahnya hijrah semuanya. Saking pelitnya itu. Begitu ditakuni kucing tetangga, kenapa ikam hijrah ke sini? Kenapa ikam hijrah? Taulah ikam di situ di rumah itu. Jangankan iwak, tulang gini presto bubuhannya. Jangankan dagingnya tulang di presto, amun di presto itu kan tulang lunak dimakan juga itu artinya. Nyata-nyata itu jatahku. Masih diumbat juga buhannya. Siapa yang mau tinggal di situ? Itu kita jangan pelit di dalam kehidupan ini. Bagus dengan tetangga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita lakukan? Banyak berpuasa. Wan nadam alam masalafa minal asam, banyak-banyak menyesal dengan dosa yang terjadi di masa silam. Ini kita ini usia-usia begini banyak dosa di masa silam. Di masa silam dengan teman berkelahi, pukul pala lari. Ini gawian kita. Ini pian kan pernah tinggal di sini Samarinda. Itu di Juanda dulu kan pohon-pohon rambutan, pohon-pohon langsat semua di situ. Bawa baju kaos anjat, masukkan dalam baju, buka. Gawian beliau-beliau ini nih. Kalau pian kan gak ada hubungan ini. Pokoknya rambutan orang yang nanam orang sebelum masak punya orang, begitu masak ampun kita. Kan dulu kayak itu prinsipnya. Kalau masak belum masak punya ikam, tapi kalau sudah masak ampunku. Makanya kita yang ngambil tuh. Nah itu banyak-banyak kita menyesal dengan dosa yang terjadi di masa silam. Kemudian wazkuru khaliqal anam, banyak-banyak kita berzikir kepada Allah. Ini amalannya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya. Apa jam kita ini? Memang sengaja kan? Itu kalau saya pakai jam ini siupian. Jam 6 lewat 3 sudah. Baik, ini kita percepat aja. Kita masuk bab hijrah. Di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah 20, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim aqdamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Dan adapun orang-orang yang beriman, kemudian berhijrah, kemudian berjihad dengan harta dan jiwa, itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan mereka adalah orang yang menang.
Dan kalau kita berhijrah di jalan Allah, apa yang Allah beri? Satu, ganjaran untuk orang yang berhijrah, satu, rizki yang berlimpah di dunia. Waman yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi, dia akan mendapatkan di atas permukaan bumi, muraghaman kasiran wasa'atan, dia akan mendapatkan rizki yang banyak dan kelapangan. Kalau kita hijrah itu karena Allah. Hijrah itu apa? Hijrah itu artinya pindah. Dan hijrah yang dimaksudkan adalah pindah dari perbuatan yang tidak baik menuju kepada perbuatan baik. Minad dhulumati ilan nur, daripada kezuliman menuju kepada cahaya, keimanan dan ketakwaan. Ini yang dimaksud. Dan bil Allah berjanji di dalam Al-Quran, untuk orang yang berhijrah karena Allah, dia pindah dari perbuatan yang tidak baik kepada perbuatan yang baik karena Allah, Allah berjanji akan memberikan untuknya rizki yang banyak, wasa'atan, dan kelapangan di dalam hidupnya. Jadi saya pernah ketemu dengan teman ketika dia hijrah. Waktu dia hijrah, itu ujiannya apa? Biasanya dia dapat rizki itu ratusan juta. Tapi begitu hijrah, itu puluhan aja. Padahal orang-orang lain dapat itu ratusan juta sampai miliaran. Tapi begitu dia hijrah, biasa aja. Tapi perjalanan waktu setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, ayat Allah bekerja juga kepada dirinya. Sekarang satu bulan bisa dapat 100 lebih. Bian kalau udah ada duit satu bulan 100 juta, pasti niatnya beli kerupuk lawan bubur kacang hijau. Penuh sama rindanya dengan kerupuk pian aja. Nah itu. Allah janji, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman kathiran, Allah beri dia rizki di dalam kehidupan dengan rizki yang banyak, wasa'atan, dan kelapangan di dalam hidupnya. Banyak orang yang hijrah, dulu dia terbiasa dengan riba, keluar dari riba, Allah beri dia rizki min haitsu la yahtasib. Kenapa? Janji Allah An-Nisa ayat 100. Ini yang pertama, ganjaran untuk orang yang hijrah. Yang kedua, dihapuskan dosanya. Falladzina hajaru, maka orang-orang yang berhijrah, wa ukhriju min diarihim, dan dikeluarkan dari kampungnya, dari tempat tinggalnya, wa uzu, dan disakiti, fi sabili, di jalanku, kata Allah, wa qatalu, kemudian mereka berperang, wa kutilu, dan terbunuh di medan perang, la ukaffiranna anhum sayiatihim, maka ku ampunkan semua dosa dan kesalahannya. Janji Allah. Jadi kalau janji Allah itu kena mungkin salah. Jadi untuk orang yang berhijrah itu, janji Allah berikutnya, Allah ampunkan semua dosa dan kesalahannya. Yang penting kita hijrah itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Sebab waktu di zaman baginda Rasul, ada orang yang berhijrah itu adalah untuk dunia. Atau untuk perempuan yang hendak dinikahi. Fahijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka niat kita hijrah, pindah melakukan sesuatu, yang buruk kita tinggalkan, yang baik kita laksanakan, dari arah yang tidak baik menuju kepada yang baik, ini hijrah kita lakukan adalah karena Allah, bukan karena yang lainnya. Maka janji Allah yang kedua, Allah ampunkan semua dosa dan kesalahannya. Yang ketiga, Allah tinggikan derajatnya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim aqdamu darajatan indallah, mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Yang keempat, mereka mendapatkan kemenangan yang besar. Aqdamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun, dan merekalah orang-orang yang menang. Menang apa? Menang berperang. Berperang lawan siapa? Lawan iblis. Lakum aduwwum mubin, bagimu iblis itu adalah musuhmu yang nyata. Walaupun kita tidak pernah menganggap dia sebagai musuh. Banyak orang menganggap iblis itu sebagai kawalnya. Bubuhanku juga Pak Ustaz. Tapi kalau kita menganggap dia musuh, maka tentu kita akan tidak ingin memperturutkan hawa nafsu kita. Inna nafsa la'ammaratun bisu, sebab hawa nafsu ini cenderung untuk sesuatu yang tidak baik.
Kenapa? Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Waswas daripada iblis, baik bangsa jin maupun bangsa manusia. Mau berangkat ke majelis, apa kata iblis? Kada usah gin kam ke majelis. Di majelis itu sama aja ceramahnya, di rumah aja kam. Ujar iblis tuh. Ikam ke majelis itu kena hanya melihat-lihat cincin orang aja. Daripada ikam turun ke majelis hanya untuk melihat cincin orang, di rumah aja ikam. Bagus lagi. Akhirnya kada turun ke majelis. Nanti sampai di majelis, ijlis, ikam daripada dengarkan tausiah ustaz itu, uring aja ikam. Atau kadang-kadang bulik aja ikam. Ikamnya uyuh sebahaman, habis ini kamu gawi pulang. Uyuh ikam. Bulik aja ikam. Tinggali aja ustaz itu. Iblis tu. Jadi alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kita berperang melawan iblis. Maka kata Allah di dalam Al-Qur'an, kalau kita senantiasa berhijrah, wa ulaika humul faizun, dan merekalah orang-orang yang menang. Kenapa sebabnya? Nanti waktu sakratul maut, Pak. Iblis yang datang waktu kita sakratul maut itu bukan iblis yang sembarangan. Itu iblis pilihan memang. Jenderalnya iblis. Yang turun ketika sakratul maut itu bukan iblis biasa. Itu pukulan terakhir iblis. Bila sukses, sukses. Bila gagal, gagal. Maka yang turun untuk yang terakhir ini, bah, bintang 7. Obat sakit kepala itu. Kata sembarangan jenderal itu. Jenderal bintang 7. Dia masih ingat waktu halus-halus bintang 7 itu. Obat sakit kepala itu. Puyer. Bintang 7. Turun itu. Kenapa? Pukulan terakhir. Apa yang dibawa iblis? Minuman. Kenapa dibawa minuman? Sebab waktu sakratul maut itu sehaus-hausnya orang. Kalau pian kada percaya, coba-coba aja. Kalau saya percaya aja. Itu sehaus-hausnya orang. Makanya iblis bawa minuman. Kenapa? Aku beri kau minuman, tapi jangan kau percaya dengan Tuhanmu itu Allah. Itu kata iblis. Tapi kalau seandainya kita hijrah, kita beriman, kita hijrah, kita berjihad di jalan Allah, datang tu malaikat. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Innal ladhina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah. Turun malaikat waktu kita sakratul maut, ada malaikat di sisi kita. Apa ujar malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Ustaz Bahtiyar Muhammad Yunus, jangan takut, jangan sedih dengan sakratul maut. Jangan takut kau dengan sakratul maut. Jangan takut alam barzah, jangan takut hari kiamat, jangan takut neraka. Jangan sedih dengan istrimu yang kau tinggalkan, anak harta yang kau tinggalkan, sebab ku ganti dengan yang lebih baik. Kata malaikat, waktu kita sakratul maut, bila istrimu cerewet, diganti dengan yang tidak cerewet. Ujung ini kata malaikat, bila suami pun pelit, diganti yang tidak pelit. Bila suami pun pemarahan, diganti yang tidak pemarahan. Dihiburnya kita waktu sakratul maut. Makanya siapa yang senang bertemu dengan Allah, Allah pun senang bertemu dengannya. Siapa ini? Orang yang baik. Dan siapa yang benci ketemu dengan Allah pada saat itu, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Siapa? Ahli maksiat. Kenapa dia senang diperlihatkan sorga? La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah. Bashir ini beri berita gembira. Berita gembira ini kau nanti akan masuk ke dalamnya. Bagaimana tidak senang? Senyum orang meninggal. Kenapa tidak senyum? Di dalam sorga, bidadari di hadapan matanya. Apa lalu kata malaikat? Nahnu awliya ukum fil hayati dunia wal akhirah. Kami penolong engkau dunia dan akhirat. Datang iblis bawa minuman. Apa kata malaikat di sisinya? Selangkah lagi kau melangkah iblis, tempeleng ikan. Buka iblis. Ujah iblis, daripada ku beri minum lawan Ustaz Bahtiyar, mending ku minum sorangan aja sudah. Bukanya. Kenapa takut? Kenapa takut? Ada malaikat. Siapa malaikat? Yang akan menolong orang yang sakratul maut ini.
Tak dibiarkan, iblis tidak dibiarkan untuk mendekat. Kenapa penyebabnya? Tiga hal tadi. Iman dia bagus, hijrah terus dikerjakan, jihad di jalan Allah. Jihad dengan apa? Satu, dengan harta, duit, materi. Yang kedua, pakai jiwa atau awak kita sorangan. Jadi jihad paling bagus itu pakai duit, Pak. Bukan pakai awak. Awak ini kena aja, solusi terakhir bila tidak ada duit. Ini kita awak aja, duitnya kan datang-datang. Alah, itu tidak sesuai dengan urutannya di dalam Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir. Wassabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar dan orang-orang terdahulu, baik muhajirin maupun ansar, wal ladzina taba'uuhum, dan yang mengikuti mereka, biihsanin, dengan perbuatan baik, radhiyallahu anhum, Allah redha dengan mereka. Ini kalau orang sudah melakukan perbuatan ini. Ini yang nanti waktu sakratul maut, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah redha lawan inya, dan dia pun redha lawan Tuhannya. Kalau sudah begitu, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang menjadi hamba Allah dan orang yang mengikutkan masuk ke dalam sorga adalah orang yang senantiasa di dalam hidupnya selalu membaguskan keimanan dan ketakwaannya, selalu mengerjakan hijrah, pindah dari hal yang tidak baik kepada yang baik, dan senantiasa yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Yang pertama menggunakan hartanya, baru menggunakan jiwanya di jalan Allah. Sampai di sini saja ceramah kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan, tidak usah gimpian bertanya. Sudah jam 6:15. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdahi wa fi na'mahu wa ikafi mazidah ya Rabbana lakan hamdu kama yambuh li jalali wajikil kirim wa'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana amanna faghfirlana warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wa taqwa wa al'afafa wa al-ghina. Rabbana ufirlana wa liwalidina warhamhum kama rabbana sagira. Rabbana Allahumma nawwir qulubana wa afkarana binuri hidayatika kama nawwatal adha binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma inna na'udhu bika min adabil qubri wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamad wa min syarri fitnati masihil dajjal. Rabbana Allahumma inna nas'alukal huda wa taqa والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنى إليك وإنا من المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.